Waduh, ini bagaimana guys? Lalu lintasnya semrawut. Akhirnya. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube semua? Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, ini baru aja mau mulai bikin konten, ternyata udah macet di depan. Ini ada apa ya? Oke guys, ini saat ini saya berada di jalan apa ya ini? Ini saya jalannya kurang tahu ya. Tapi ini yang mau menuju ke mana ini namanya? Lapangan Banteng guys, Lapangan Banteng di Jakarta Pusat. Ini sekarang kurang lebih sekitar jam 2 lah ya, jam 2 siang atau setengah 3 gitu. Tumben banget nih macet ini, ada apa ya? Biasanya nggak macet. Wih, ternyata panjang juga guys. Oh ya, sampai lupa. Saya sapa dulu ya buat teman-teman YouTube semua nih. Terima kasih sebelumnya udah mampir ke channel ini ya, channel Hendy Fajar. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan buat teman-teman semua mungkin yang baru pertama kali datang ya di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan tetap dukung terus channel ini supaya channel ini lebih berkembang ya guys. Lebih berkembang dan lebih saya semangat lagi saya dalam bikin konten-konten yang berfaedah. Oke guys, dengan cara ini ya, dengan dukungannya, dengan cara seperti biasa, dengan cara subscribe, like, share, dan komen di video ini ya. Karena satu subscribe dari teman-teman semua itu sangat berarti buat saya. Oke guys, lanjut lagi ya. Ini daerah Lapangan Banteng ini di Jakarta Pusat, tumben macet banget ya. Ada apa nih? Ini biasanya kalau macet begini nih ada dua hal nih kalau jam-jam segini ya, sekitar jam 2-an kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak ada demo nih di daerah istana, jadi imbasnya sampai ke sini, atau ada pulang anak sekolah nih guys, di sebelah kanan ini ada sekolah ya. Duh, terpaksa saya harus ngambil jalur busway nih. Maaf sebelumnya nih, jangan ditiru ya, karena ini saya mau ke daerah ini guys, rencananya mau ke daerah Rasuna Said ya, jalan Rasuna Said. Jadi saya harus belok kiri nanti nih. Terpantau macet banget ini sebelah kanan ya. Nah, ini di seberangnya Lapangan Banteng ini ada katedral ya guys ya. Wow, gede banget itu, luar biasa ya arsitekturnya. Dan di sebelahnya itu Masjid Istiqlal guys. Sama juga gede juga nih, luar biasa ya. Oke, kita belok kiri. Ternyata tadi macetnya itu gara-gara ini ya, jam pulang sekolah. Saya kira ada demo tadi. Nah, ini dah pintu masuknya Lapangan Banteng ya guys. Wih, ada tenda-tenda tuh guys. Mungkin lagi mau ada acara kali nanti ya. Ini perjalanan siang kali ini nih lumayan cuacanya nggak terlalu panas nih guys, dan sedikit mendung sih kelihatan ya, jadi enak nih, nggak terlalu panas dan juga nggak mendung-mendung banget. Oke, itu sebelah kanan itu stasiun Gambir ya guys. Ini kita udah berada di daerah Gambir di Jakarta Pusat ya. Oke, lampu merah, kita berhenti dulu ya. Berhentinya di mana ya? Tuh, mobil-mobil pada jalan tapi terusin aja lah. Jadi bingung itu, lampu merah tapi kendaraan pada jalan ya. Ya, terpantau juga di daerah
Gambir ini ternyata macet juga, guys. Ya, inilah namanya Jakarta ya. Suka dukanya tinggal di kota Jakarta tuh ya pasti ketemu yang kayak begini-begini nih. Ketemu macet. Ya, kita udah sampai di perempatan lampu merah apa nih ya? Daerah oh ya, ini namanya daerah Tugu Tani, guys. Daerah Tugu Tani di Jakarta Pusat nih, perempatan lampu merah. Tugu Taninya tapi mana ya? Oke, kita belok dulu, belok kiri, langsung belok kanan. Kita mau menuju ke daerah Menteng. Oh, itu dia Tugu Taninya, guys. Oke, siap-siap belok kanan. Mungkin buat teman-teman semua yang suka lewat jalan ini ya, atau sering mungkin bisa juga ceritain gitu gimana kesan-kesannya ya kalau lewat daerah sini. Kalau misalnya seringnya lewat daerah sini sore gitu, biasanya sih terpantau macet, guys. Mungkin bisa ceritain pengalaman ya di kolom komentar. Oke, lampu hijau masih kebagian nggak ya? Kita belok kanan nih, guys. Oh, lampu kuning kebut. Aduh dek, nyaris. Nah, ini sekarang kita udah berada di daerah Menteng nih, guys, Jakarta Pusat. Dan terlihat ya dari jauh nih di depan ini ada Masjid Cutmutia Menteng, guys. Nah, di sebelah kanan layar teman-teman semua ya, itu dia masjidnya Cutmutia. Wah, ketemu lampu merah. Kita berhenti dulu. Nah, ini kita sekarang sudah berada di perempatan lampu merah nih, guys. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Ini di depan itu, depan posisinya di sebelah kiri ya. Itu terlihat nggak ya sama teman-teman? Karena lumayan agak jauh. Itu di sebelah kiri itu ada kayak bangunan. Bangunannya itu ada kaca-kaca gitu ya, kayak rumah kaca. Nah, itu berada di lokasi taman, guys. Jadi itu nama tamannya adalah Taman Menteng ya. Oke, lampu hijau, kita jalan lagi. Dan inilah, guys, di sebelah kiri ya, yang ceritakan tadi, Taman Menteng. Terlihat nggak ya? Ya, jadi ada di sana, Taman Menteng. Dan terlihat dari jauh ini ada gedung yang tinggi banget ya. Tinggi banget, ini gedung apa itu ya? Oh, namanya apa tuh? Saint Regis. Luar biasa ya, guys, tinggi banget ini gedung. Terlihat gagah bener ini. Apalagi depannya flyover gini ya, jadi kelihatannya gede banget. Oke, kita turun flyover lagi. Nah, ini kita sekarang udah masuk di area Jalan Rasuna Said ya. Ini sih harusnya udah di daerah Jakarta Selatan nih. Udah bukan Jakarta Pusat kali, guys ya. Ini salah satu area atau daerah yang banyak gedung ya atau perkantoran selain di daerah Sudirman Tamrin, guys. Ya, ini kantor semua sini terlihat ini ya, kanan kiri. Ini di depan ini terpantau ada jembatan nih warna oranye menghubungkan dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Jadi nyambung nih, guys. Nyambung juga ke stasiun LRT ini. Dan di bawah ini stasiun busway nih. Jadi dia nyambung gitu ya.
yang atasnya kereta, bawahnya bus Transjakarta. Wah, ini juga ada dua titik. Ini kira-kira kapan jadinya ya? Kalau saya sih itu udah lama juga sih dibangunnya, belum selesai-selesai ya. Mungkin tahun depan kali, tahun 2023 kali ya. Karena tahun ini aja udah bulan November nih. Ya, Jalan Rasuna Said seperti inilah guys, situasi terkininya ya. Update terkininya di bulan November nih, di minggu awal bulan November tahun 2022. Ya, mungkin gini dulu aja guys ya videonya. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Oke guys, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, channel Hendy Fajar. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara biasa, dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.